teman-teman semua, balik lagi bersama gue Nandul Gamer, santai no game, no life cuy. Tentunya di Arteri Gear Fusion lagi cuy ya. Dan di sini gue ada kabar gembira buat teman-teman semua ya. Karena di sini gue akan mengadakan giveaway ya. Buat teman-teman semua yang pengen ikut giveaway-nya, silakan ikut ya. Karena di sini gue sedang mengadakan giveaway cuy ya, buat teman-teman semua nih. Di sini gue akan giveaway akun ya, akun ketiga gue nih cuy, yang sedang gue perlihatkan ini sekarang cuy ya, tentunya. Jadi di sini gue mau review dulu ya untuk si akun yang akan gue giveaway ini cuy. Dan juga buat teman-teman yang baru join di channel gue ini, jangan lupa dibantu subscribe cuy. Dan juga untuk persyaratan ikut giveaway ini, kalian bisa tonton video ini sampai habis ya. Nanti gue bakal jelasin rules-nya itu cuy. Jadi tonton dan pantengin terus cuy ya video gue ini cuy. Oke, jadi di sini buset dah, rambut gue rontok cuy. Oke, jadi di sini gue udah ada di akunnya ya. Sini kalian bisa lihat ya, di sini itu gue punya 11.000 kristal. 11.000 kristal dan 1.200.000 koin emas cuy. Dan juga untuk energinya, untuk serum energinya ini lumayan banget ya. Kalau misalkan kalian pengen pakai atau yang udah dapat akunnya ini, nanti itu bakal enak banget sih pasti. Karena masih gue mainin sampai sekarang cuy. Nah, di sini gue ada 74 serum energi ya. Lumayan banget ya. Ini ada pot energi ya. 74 loh bayangin. Enak banget cuy ya. Jadi tinggal kalian terusin nanti cuy ya. Oke, untuk karakternya ya. Pertama-tama kita lihat dulu karakternya cuy. Nah, di sini udah ada karakternya cuy ya. Untuk karakter bintang 5-nya di sini bagus banget cuy ya. Bagus banget serius, apalagi ini giveaway kan. Ini bagus banget menurut gue, ini bagus banget sih. Di sini ada Gingga, Suriel, Shura, Claudia, Resalin, Michelle sama Shinobu. Ini bagus banget sih menurut gue cuy. Dan juga tentunya sudah ada Alice ya. Alice dan Ruri udah paket lengkap lah ini cuy. Gila sih. Ini yang dapat akunnya ini pasti gila, hoki banget ya. Udah kristalnya banyak, pot energi banyak, koin emas banyak ya. Udah tinggal mainin doang cuy ya. Tinggal mainin doang cuy. Terus juga di sini Suriel udah bintang masih bintang 5 ya. Kalau untuk Gingga udah bintang 6, karena gua Gingga itu buat nge-push ya. Buat nge-push, dan di sini teknologinya juga lumayan rapi ya. Walaupun akun ketiga ini, karena gua itu main 3 akun cuy. 4 malah 4 akun. Jadi karena gua kebanyakan ya, gua giveaway aja lah buat teman-teman semua. Karena sebentar lagi gue itu bakal 2000 subscriber cuy. Nanti gue bakal langsung giveaway aja akun ini cuy ya. Kita bakal lihat dulu untuk Gingganya cuy ya. Nah, Gingganya di sini untuk levelnya itu udah pasti max ya, karena udah bintang 6. Dan skillnya udah lumayan lah ya ini. Udah gue atur-atur untuk gearnya. Nah, untuk gearnya sendiri di sini gue udah dapet gear bintang 6 yang gratisan ya. Jadi kalian nanti nggak usah nge-push ya atau nyelesain event, karena di sini udah gue dapetin cuy. Jadi tinggal mainin aja nanti ya. Untuk teknologi udah full ya. Terus untuk si Shura, nah si Shura juga sama ya, di sini masih bintang 5 sih. Kalau untuk gearnya sih gue masih belum farming ya, karena gue masih fokus farming kristal karena buat event collab ini cuy. Kalau untuk teknologi sih udah rapi ya, udah sampai pas 5 lah, lumayan ya. Terus Claudia dan si Resalin atau Riza ini gue udah dapet ya, lumayan banget. Nanti kalian tinggal naikin aja untuk teknologinya cuy di sini. Nah, untuk si Claudia di sini untuk ranknya itu udah full loh ranknya ya. Jadi gue ranknya si Riza ini nggak gue tukerin ke bonbon ya, jadi gue pakein ke Claudia aja gitu cuy. Ya, di sini terus banyak banget ya. Di sini kalian bisa lihat untuk si Fooder. Nah, ini yang paling menarik ya. Seperti yang gue bilang, kalian tinggal mainin doang cuy nanti. Karena di sini Foodernya banyak banget ya. Nah, ini kalian bisa lihat Alfrost-nya pun banyak banget. Alfrost-nya banyak banget cuy ya, Alfrost-nya. Alfrost bintang 5 loh ini. Ini Alfrost bintang 5 ya, buat dinaikin ke karakter bintang 6 cuy. Gila, kalian bisa lihat sendiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
lebih, 11 lebih cuy, sekitar berapa nih, 17 Alfrost bintang 5. Itu tinggal kalian langsung naikin aja cuy. Gila, banyak banget ya. Kalian bisa langsung naikin aja nanti cuy ya. Nah, ini juga masih ada si mouse double XL ya, untuk naikin level. Nanti tinggal kalian naikin aja ya. Di sini mau kalian naikin ke karakter Lila ya. Karena di sini nanti pasti bakal dapat Lila ya, kalau pakai akun ini. Oke, kita lanjut. Kita lihat untuk si di rekrutmennya dulu. Nah, di rekrutmennya ini gue dapat si Riza itu di stack 5 cuy. Jadi aman lah ya. Masih ada 2 tiket emas dan 11.000 kristal. Itu udah pasti dapat Lila. Udah pasti ya, gue jamin. Terus ya, untuk tiket merahnya sendiri masih ada 14. Nah, nanti tiket merahnya bisa kalian tuker ke tiket emas cuy, kalau kalian pengen gacha si Lila. Karena ini udah pasti dapat sih ya. Udah pasti dapat si Lila cuy. Gue jamin pasti kalian dapat langsung si Lila cuy. Kita lihat dulu untuk si gearnya di sini ya. Gearnya sendiri, ah ini gearnya. Gearnya itu gue udah farming lah ya. Karena untuk nyelesain event, nah sini udah gue dapetin gear emas cuy tentunya. Kalian bisa lihat sendiri ya, gear emas udah lumayan gue dapetin ya. Yang cukup bagus-bagus lah ya, buat nanti dipakein ke gear yang cocok cuy. Nah, ini kalian tinggal views aja nanti ya. Loh, gila banyak banget ya. Udah gue dapetin cuy di sini cuy ya. Nah, kita lihat dulu untuk arenanya cuy ya. Kita lihat arenanya. Nah, arenanya di sini gue udah tier 1 major. Karena di sini gue selalu nge-push ya. Masih gue push terus untuk si arena PvP-nya cuy. Karena lumayan bisa dapat koin dari arena PvP cuy. Nah, kita lanjut lagi ke battle ya. Kita lihat dulu ke battle. Nah, untuk di battle sini ya, kalau di target elimination ini, gue masih di Centaur ya. Karena gue belum fokus ke target elimination ya. Di sini gue masih fokus untuk mendapatkan karakter cuy ya. Nah, kalian bisa lihat ya, baru di stack 5, nanti tinggal kalian terusin. Ini gue yakin sih pasti bakal bisa sih ya, 100% atau di stack 9 itu kalian udah bisa clear di Centaur cuy. Karena karakternya sendiri tuh emang udah cukup worth it gitu cuy ya, buat dipakai cuy ya. Terus Iron Maiden masih 0 ya, Harpist 0, Octopus juga masih 0 cuy. Nanti tinggal kalian lanjutin lagi cuy ya. Sebenarnya gue pengen lanjutin ya, cuman belum sempet gitu cuy. Masih sempetnya itu buat farming kristal ya. Untuk di mutation waypointnya sendiri masih di sekitar waypoint 71 ya, atau 30-an lah, masih 30 kali ya. Terus juga di lava reefnya, ini tadi sempet gua push ya untuk lava reefnya sampai 30 karena buat dapetin tiket merah. Makanya ini baru di level 30. Ini sebenarnya masih bisa lagi sih ya, sampai ke 50-an ya. Karena nanti gua pengen dapetin si Lila dulu sebenarnya cuy. Gitu. Nah, makanya tiket merahnya itu ada 14 cuy. Jadi gua nge-pushnya itu di lava reef itu sampai 30 dulu buat dapetin, nah buat nyelesain misi Rocky Training ya, buat dapetin tiket merahnya gitu cuy. Karena di sini kita bisa dapet 5 tiket merah nih. Nah, ini 5 tiket merah. Makanya gua tadi nyelesain sampai 30 doang. Lumayan ya. Karena udah ada 14, nanti gua bisa tukerin itu pakai tiket merahnya ke tiket emas. Jadi ada 3 cuy. Kemungkinan bisa sampai di stack 9 lah ya, gacha yang di sini. Nah, stack 9 di Lila lah ya. Kalian bisa dapetin nanti cuy. Nah, oke deh, gue bakal langsung kasih tahu aja ya untuk rules-nya ya. Jadi kalian tinggal komen aja langsung di video ini ya. Kalian komen di bawah, yaitu dengan menyertakan username Instagram kalian cuy. Kalian langsung tulis ya, komen username Instagram kalian, terus di bawahnya lagi itu kalian langsung
tulis aja ya karakter favorit kalian yang ada di arteri gear ini cuy. Dua karakter favorit kalian, contoh kayak misalkan di sini gue suka sama si Shura dan Ruri gitu. Kalian tinggal tulis aja ya Shura dan Ruri, terus di atasnya username Instagram kalian cuy. Username-nya itu nggak boleh pakai tanda at ya atau simbol at ya, langsung tulis aja karena nanti bisa hilang, komen kalian tuh bakal hilang kalau misalkan kalian pakai tanda ya, tanda at atau simbol gitu. Langsung aja kalian tinggal tulis username kalian ya Instagram cuy ya, karena nanti gue bakal infoin juga di Instagram gue cuy ya gitu. Terus jangan lupa ya buat teman-teman ya, dibantu ya untuk like videonya dan di subscribe dan juga dibantu share ya, dibantu share ke Facebook, WhatsApp atau Instagram yang lain ya, karena di sini sedikit lagi cuy ya gue bakal mencapai 2000 subscriber cuy, dan langsung gue giveaway akun ini cuy ya gitu. Jadi buat temen-temen jangan lupa ya, yang baru join, bau lagi yang baru join langsung aja dibantu subscribe cuy ya. Oke, kayaknya cukup sampai sini dulu ya. Kalau misalkan kurang jelas, nanti gue bakal langsung taruh di deskripsi lebih detailnya ya, rulesnya cuy ya. Oke, karena oh ya pengumumannya cuy, pengumumannya itu gue akan umumin ya pemenangnya atau kita undi cuy di tanggal 19 cuy, di tanggal 19 Juli lah ya. Ya, di tanggal 19 Juli gue bakal langsung umumin cuy ya. Di sini sekitar 3 harian lagi lah ya. 3 harian lagi itu langsung gue umumin ya cuy, pemenang dari giveaway akun yang ini cuy ya. Semoga buat teman-teman yang komen yang udah ikut giveaway-nya, kalian bisa menang ya untuk mendapatkan akun ini cuy, dan kalian bisa gacha langsung banner lila cuy. Jadi gue juga terima kasih buat teman-teman yang udah bantu subscribe cuy, dan juga yang bantu like ya. Oke deh, jadi semoga teman-teman bisa menang cuy dan merawat akun ini jadi lebih baik lagi cuy ya. Oke, jadi gue Nandul pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.